Selamat datang di GNR 5 News. Pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setuju? Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, itu kelihatan dari penampilannya, itu kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini.